Nincak mangsa adaptasi kebiasaan baru atau anu katelah new normal, Kampung Tangguh Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, netahareukeun imah isolasi mandiri. Eta imah isolasi teh diwangun oncokeunan warga anu dierong reaktif COVID-19. Mangga kitu kiwari warga di eta lalawak geus nyorang kagiatan kawasa sari. Kiwari sebagian lelewek mimiti ngurangan panalingaan dina mangsa adaptasi kebiasaan baru atawa anu katelah new normal pandemi COVID-19. Tapi beda jeung anu karandapan di Kampung Tangguh Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kiwari dieta kampung, kasayagaan lebah nyinglar sumebarna virus COVID-19 dihangketkeun secara mandiri. Salah sahiji tarekahna nyaeta ngawangun imah isolasi mandiri anu ngahaja ditataharkeun ancokeunan wargana atawa warga tiluareun eta lelewek anu dierong reaktif COVID-19. Eta imah isolasi mandiri teh diwewegan fasilitas anu lengkep kawas tilu kamar sare, musola, dapur, kamar mandi, sarta sababaraha fasilitas kesehatan sejena. Kami menyiapkan rumah isolasi dan mobil siaga untuk antisipasi bila mana di suatu saat di dalam situasi COVID terjadi ada yang positif, kami tidak usah repot langsung di karantina. Kapasitas berapa orang itu, Pak? Itu bisa, kalau rumah itu bisa mencapai 5-10 orang, tapi menyiapkan hanya untuk 3 kamar. Dina nas-nasna eta imah isolasi mandiri teh ditataharkeun dumeh warga di eta lelewek mimiti nyorang kagiatan anak sapopoe nincak mangsa new normal pandemi COVID-19. Sokomo, Desa Tenjolaya mangrupa salah sahiji desa anu ngahasilkeun sayur organik. Kukituna, rea kagiatan ungkat angkut barang anu asalna ti pakotaan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.